Tayyib, kita balik lagi pada surah Al-Baqarah tadi. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan yang berikutnya, kalau kamu sedang mengiktiraf berbagai nikmat dari Allah tu, yang berikutnya apa lagi? Wala'allakum tahtadun, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini adalah manfaat yang ketiga dari perpindahan arah kiblat. Wala'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapatkan hidayah. Yakni bagaimana maksudnya? Tetap di atas kebenaran dan tidak kamu punya sikap yang menyalahi kebenaran. Sebenarnya sikap orang-orang yang disegeri dengan perpindahan agama ini menguatkan lagi agama Allah sebenarnya, dan akan melemahkan kebatilan dan kekufuran. Nah, kita tengok di hujung ayat, wala'allakum tahtadun. Sesiapa yang ingin mendapatkan hidayah, taufiq dari Allah, maka hendaknya ia mengikuti ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Sedang Allah tidak menurunkan kecuali dua kan, Al-Quran dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan bagi mendapatkan hidayah Allah kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang mengikuti apa-apa yang bukan datang dari Allah, tidak dibawa oleh Nabi, mereka akan mendapatkan kesesatan. Hidayah lawannya dhalalah. Ikuti Nabi, niscaya kamu mendapat hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dalam surah 7 ayat 158 kan? Betul tak? Pada surah yang ketujuh ayat 158 di hujung ayat itu, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah ia. Siapa ia itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu mendapat hidayah. Siapa yang menyalahi Nabi, niscaya mendapat dhalalah. Saya melihat agama ini begitu mudah kaidahnya ya. Jelas dan mudah. Ikut Nabi dapat hidayah, menyalahi Nabi dapat dhalalah. Nah, di sini tadi la'allakum tahtadun, agar supaya kamu mendapat petunjuk. Bagaimana cara mendapat petunjuk? Ikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Allah tetapkan, dan tetap sabat, tetap di atas kebenaran. Do not bother apa orang lain komen. As long as you believe that you are on the right track, on the right path, asasnya ialah qaulullah wa qaul rasul, jalan terus. Dan gangguan-gangguan itu memang sudah menjadi sunnah ya. Ingat saya pernah menjelaskan kepada anda surah yang ke-6 153 itu, di mana Nabi melakarkan garis yang lurus dan di sebelah kanan dan kiri ada garis-garis yang lainnya. Yang kata Nabi SAW, pada tiap-tiap garis yang kecil itu ada syaitan duduk di situ, dan mereka sangat aktif untuk menyelewengkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi sekali lagi, bahwa la'allakum tahtadun, nama dapat hidayah hanya dari sumber wahyu.